yang lagi cari jam tangan Timex dengan model klasik dan strap yang unik. Kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arloji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan Timex. Inilah Timex seri TW2W5200NN, jam tangan Timex terbaru dengan model klasiknya. Kalian bisa lihat nih, modelnya klasik banget, simple dan gak banyak ornamennya. Untuk lengkapannya sendiri kan nanti bakal dapat kayak gini. Ini adalah kartu garansi. Ini juga, terus kalian juga bakal dapat manual book. Kalau ini buat cara setting dan petunjuk penggunaan sudah ada di sini semua. Sedangkan untuk jam tangannya modelnya kayak gini. Ini memang kelihatan simple, klasik dan keren banget. Apalagi kalau nanti kalian lihat bagian strapnya. Nih, di bagian dial ada tulisan Timex Indiglo. Karena ini memang jam tangan and Timex Indiglo yang dialnya bisa nyala. Resist di 50 meter. Untuk kacanya dia terbuat dari kaca mineral. Untuk bahan case-nya dia terbuat dari stainless. Dan untuk strapnya ini tuh strap stainless juga. Tapi strapnya stainless ini tuh bisa melar loh. Kok bisa melar? Nanti coba kita lihat melarnya seperti apa nih. Dan buat cara ngelepasnya juga gampang banget kok. Nih, strapnya yang bisa melar tuh kayak gini. Jadi dia tuh bisa ditarik dan kalian nggak perlu cetek-cetekin lagi kalau mau ngelepas atau mau pakai lagi. Karena ini modelnya kayak gelang gitu. Untuk bagian belakang ada tulisan Timex, ada tulisan serinya. Kemudian ada tulisan Japan Movement juga. Bentuknya emang biasa banget sih. Marker angkanya ada semua. Dari angka 1 sampai angka 12. Walaupun dia ada seklep buat tanggalnya. Walaupun dia ada window buat tanggalnya. Kalau untuk cara settingnya gampang banget, kalian tinggal tarik pull aja. Salahnya kalian putar ke bawah kayak gini. Kalian pastiin dulu lewat angka 12 supaya kalian tahu kalau AMPM-nya benar dan kalau tanggalnya nggak ganti, berarti jam 7 malam ya. Selain kalian tinggal tarik setengah, terus kalian putar ke bawah juga buat setting tanggalnya. Gampang kok buat setting tanggalnya, jadi nggak ribet-ribet banget. Kalian tinggal tarik setengah, terus kalian putar ke bawah. Kalau tanggal kan setiap bulan harus diganti ya. Untuk ukuran dan diameter jam tangan ini ada di ukuran 40 mm dan untuk ketebalannya sendiri, jam tangan ini ada di 8,7 mm. Dan untuk ukuran strapnya, dia nanti masuk ke size 20 mm. Sedangkan untuk ukuran lug tulak ada di ukuran 47 mm. Yang gak gede-gede banget sih. 4 cm itu pas banget. Kurang lebih kalau dipakai di tangan saya, yang size-nya tuh 16 cm. Cara makainya kayak gini ya. Kalian tinggal tarik aja ini. Kalian tinggal melarin aja di bagian strapnya dan kalian pakai. Kalau memang baru pertama kali memang agak susah, tapi kalau udah terbiasa enak banget. Ini modelnya kayak model gelang gitu ya. Jadi model strap sama model gelang. Untuk strapnya ini kalian bisa adjust sesuai suka hati kalian nih kayak gini. Untuk lume jam tangan ini kayak gini. Ini nggak bisa nyala di semua marker angkanya, tapi dia bisa nyala di bagian dialnya tuh. Keren banget warnanya biru teman-teman. Dan itu terang banget. Kalau pasti kalau kegelapan kayak gini dia pasti lebih terang lagi. Warnanya biru itu ada di tombol ya. Kalian pencet tombolnya ke dalam dan dia bakal nyala. Sedangkan buat ngelepas atau ngejas ini strapnya, kalian tinggal pencet aja strap yang ini yang di agak tebel ini. Kalian tinggal pencet dan kalian tarik kayak gini. Karena memang beberapa strap yang modelnya itu agak beda. Dan itu kalian tinggal pencet-pencet gini aja. Terus kalau masukin juga kalian tinggal pencet gini. Kalian masukin lagi dan itu gampang banget. Gampang banget. Untuk harga jam tangan ini dibanderol dengan harga 1.700.000. Dan harga segitu itu harga belum diskon. Buat kalian yang lagi cari jam tangan Timex dengan model klasik, jam tangan ini bagus banget. Dan setelah strapnya yang modelnya unik kayak gini itu jarang banget ya modelnya. Jadi langsung aja kalau misal kalian tertarik sama jam tangan ini, kalian tinggal WA, nomornya sudah ada di bawah ini di 0838656589889, atau bisa langsung ke Instagramnya Elang Solo. Marketplace-nya juga bisa di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe karena kita bakalan upload video setiap hari. See you.